jangan dia lagi. Wah. Hei! Udah malu ya. Dilewatin gua nih. Waduh. Lumayan gua dapat komisi gope. Murah juga lo ya. Ini mana nih komandan? Tahu, dia katanya briefing. Gua udah kerja sama sama ketua Sonas di sekolah ini. OSIS. Ya kan Sonas. Tapi gaya rambut lu kayak bintang film. Hah, siapa tuh? Butterfly, Andika Pratama. Zaman dulu tuh. Bagaimana penyamarannya, guys? Mandi. Kok mandi sih? 3 hari lu ngamak, lepek banget rambut lu. Ya lu disuruh jadi anak SMA, bukan pajar set boy. Lagian kenapa yang jadi anak SMA bukan Surya sih? Lebih pantas dia. Kalau dia lebih kayak wali murid. Jangan gitu dong. Justru karena dia nih wajahnya lebih imut-imut. Kita sekarang nyamar. Ya, karena ini diduga terjadi peredaran narkoba di sekolah ini. Katanya SMA di sini itu isinya anak orang kaya semua. Oh ya? Gak jaminan. Kok tahu? Soalnya sekolah menengah atas. Oh, menengah bawah enggak bisa masuk. Orang kaya semua di sini. Menengah atas, B, A, B lah, ses A, B ya. Iya. Tapi di sini ternyata banyak yang diem. Hah, kok bisa? Sekolah menengah. Nah, gimana? Udah siap semua rencana kita? Saya sebenarnya janjian sama ketua OSIS-nya di bangku ini dekat lapangan basket. Oh, katanya gitu? Dia yang mau ngasih informasi. Oh gitu? Iya. Saya di sini menjadi, ingat dadanan gini seperti apa? Ketua Yayasan! Bukan. Ayo, ayo kamu harus bisa melihat penyamaran saya. Assalamualaikum, Pak RT! Ini orang masih, rasa dibilang begini masih punya Pak RT juga. Sini, 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 sini. Guys, guys, aku bawain makanan supaya kalian tetap semangat. Jatuh lu yuk, abis jatuh. Hora, kampung ini celana-celana idol ya, ada di Indonesia. Buluk banget, buluk, buluk. Kalau idol yang pake mah keren, lu yang pake ini orang jatuh yuk. Benar, benar. Gak ada keren-kerennya? Gak ada. Yaudah gue jual nih, siapa yang pake. Untung Ayu yang pake, kalau gue yang pake kayak mekanik gue. Wah, ini penting ini untuk penyemangat kita. Nih. Ini mah ngomong-ngomong, ini mah sekolah saya dah. Ah, yang bener. Bener sekolah Ayu. Iya, ini emang sekolah. Emang lu nyampe SMA Ayu? Ya Allah, Pak. Bukannya sekolah katanya dulu pendidikan lu ngejar-ngejar kurir? Hah, maksudnya pendidikan ngejar-ngejar paket? Kurir. Wah. Ya, bukan. Ngejar paket, C dapat teriyaki sama gorengan dua. Aku mau tanya, emang aku sebodoh itu ya? Enggak. Kita lagi nyamar. Pak, saya tahu di sini penjaga sekolah sini biar pada enak ntar langsung ngomongnya jadi deket. Gak bener lu. Ada namanya Pak Asep. Bisa koordinasi gak sama kita? Bisa banget. Tapi menurut saya, kita gak harus. Jepat sama tangannya. Kan nanti mau dibagi-bagi katanya. Ya ini dibagi-bagi tuh, dibagi-bagi. Pelan-pelan dong kan semua kebagian. Cepet banget. Kita harus bekerja sama. Hah? Ayam anemi apa pucat banget begini? Emang gitu Pak, lagi kurang darah. Yuk. Ada kecap sama bawang merah gak? Bikinin nasi goreng. Nasi putih doang gua. Panggil Pak Asep. Panggil Pak Asep ya. Ya Pak Asep. Pak Asep apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ini aku gak aku dulu. Ini Pak Asep. Iya, ngapa emang? Kok tua? Pak Asep, jadi gini ya. Ini teman-teman saya dari kepolisian. Jadi mereka ini pada pengen... Ngecek, Pak. Ngecek. Ya. Pada nyamar, mereka pada nyamar oh, di sini. Oh, gitu. Aman. Iya, iya, iya. Selama ada saya di sini. Nih. Sekaligus petanya saya kasih lihat. Ini dena semua sekolah. Dena sekolah. Ini udah pasti nggak bakal berubah dari dulu. Ini benar ini. Benar. Pak, ruang tuh di mana? T.U. Oke, kalau gitu terima kasih Ayu. Ya. Saya mau koordinasi dulu. Oke, hati-hati ya. Ya. Jangan sampai ketahuan. Lu juga jangan bocor. Iya, tenang aja. Sekolah lu. Bapak jangan bilang-bilang ya. Siap. Ya udah ya, Pak. Saya cabut ya. Entar kalau ada apa-apa telepon Pak Asep aja ya. Siap. Ya, komandan. Yuk, mari, Pak. Nah, kita menunggu informasi penting dari ketua OSIS yang janjian sama saya di bangku ini, komandan. Tapi sebelumnya kita bagi tugas dulu. Kenapa? Nanti kita akan pecah. Ya, nyebar. Ya. Surya, dari mana, Pak? Gedung E. Gedung E, bukan gedung E. Bukan gedung E. Ini gedung A. Bisa. Kalau ini berarti gedung
Nah, Wendy ke gedung serba bisa. Serba guna. Serba guna. Ah, saya enggak mau ke sini ya. Mana? Ntar ketemu Serina. Kenapa? Kok? Dia parkir. Pikir. Ya. Oke, kita nyebar ya. Ya. Banyak orang lompat-lompat nih. Oh iya. Apa tuh? Parkur. Ya udah ya kalau begitu. Ya. Tolong pegang partainya masing-masing. Oke, siap, Komandan. Sampai kita ketahuan ya. Oke, Komandan. Jangan lupa nyalain rekam.com-nya ya. Oke. Saya. Nanti kalau ada apa-apa, kontak. Siap, Komandan. Komandan bener-bener ya? Kenapa emang? Itu makanan inget lu, loh. Dibawa lu sama dia. Kayaknya itu deh. Ada kode-kode gak? Ada sih. Kodenya mawar. Ah iya benar itu kayaknya. Dia nih yang komunikasi sama gua nih. Ini nih, Wen. Pak. Mawar. Kan yo, kita ceritanya seumuran di sini. Oh iya, iya. Yuk kita mulai. A-I-U. Diam tangan. Mawar. Namanya Mawar. Tulisannya Melati, gimana sih? Kalau aku bilang Mawar? Hitam. Hah, itu dia. Mawar hitam kodenya. Mawar hitam. Mawar, duduk. Melati. Gimana informasinya yang kamu dapat apa? Jadi gini, Pak. Ada yang ngedarin sesuatu di sini. Ntar dulu. Oh iya. Ada sesuatu di muka kamu. Apa itu? Itu senyuman terindah yang pernah aku lihat. Oke, fokus. Gimana? Dia suka banget ngebully murid-murid di sini. Hah? Iya. Terus, Pak, dia ngedarin sesuatu, Pak. Emang boleh? Gak boleh, kan? Enggak. Secantik itu. Kelemahanku. Terus, dia ngedarin narkoba. Iya, Pak. Sepatunya bikin aku bahagia. Apa tuh? Sepatunya kamu menjadi istri aku. Sepatutnya. Sepatutnya. Ya, maaf. Kalau boleh tahu, siapa pelakunya? Kamu ada fotonya atau bukti-bukti yang kamu bisa kasih? Oh iya, ini Pak. Ini dia. Oke, aku ambil ya. Coba. Kamu tanda tangan di sini. Kenapa? Tanda tangan. Ngapain, Wen? Nah, udah aman. Berarti ntar nggak kagok lagi pas di buku nikah. Wah! Kita pindah aja yuk. Ngapain? Ada yang ngitungin skor. Orang kita pengen ngobrol bye-bye. Siapa nama pelakunya? Namanya Brian, Pak. Namanya Brian? Brian? Iya, Brian. Oke, namanya Brian. Informasinya kita akan coba cari. Dia biasanya transaksinya di mana? Biasanya di toilet laki-laki, Pak. Di toilet cowok? Iya, toilet cowok. Di jam-jam pelajaran atau jam istirahat? Jam-jam segini nih, Pak. Jam-jam segini, iya. Oke. Nanti kalau misalnya kita udah dapat buktinya dan tersangkanya, kita akan grebek ya, Wen? Wen? Kok ngomong-ngomong dulu? Cabut! Wah, siapa itu? Ini Brian. Iya, Pak. Ini tuh. Saya kan? Adika, ya. Gua nyamar jadi anak SMA. Anak SMA nyamar jadi gua. Apa itu? Gimana sih? Wen, pura-pura. Siapa namanya? Anak baru ya? Iya, Bang. Iya, saya anak baru, Bang. Maaf, Bang. Saya belum punya nama. Namanya juga anak baru. Ya benar, namanya siapa? Jawab dong. Jawab bercanda dong sama gue. Nama saya Mike. Mike ke puncak gunung. Wah. Wow. Iya. Ini ngapa jadi kayak sambar? Ya maaf, Bang. Saya juga anak baru. Nih buktinya masih diplastikin. Oh, belum dibuka ini, Bang. Ya. Wah, gila. Ini masih ada plastiknya. Bedanya improv dan dipersiapkan. Aduh, ya maaf, Bang. Kemarah. Ya, cek tasnya. Lu siapa? Sedih amat nasi putih doang.
Tadi saya juga bilang, cek tas ya. Disuruh cek tasnya. Ntar dulu, ntar dulu. Gwen, lu jangan buka penyamaran lu dong, Gwen. Bukan dong, masa gua seganteng itu? Gua aja gak terima. Apa nih, cek bang? Tas ya, cek tas ya, cek tas ya. Cek tasnya, cek tasnya, cek tasnya. Ini makanan siapa nih? Makanan saya, bang. Makanan saya. Buku, bro. Iya, gak ada apa-apa itu, bang. Buku lagi. Ngapain rapi-rapi banget sih, buka ya. Aja. Ya. Takut dimarahin, nanti makanan. Takutnya kena poin, bang. Aduh. Bang Brian ya? Iya, kenapa? Kapan kita main gaplek nih, bang? Ngapain main gaplek? Ya kan, Brian Domino kan? Udah, aman semua? Aman. Gak ada apa-apa lagi? Gak ada. Lah saya mah baik, sebelum abang minta nih, saya kasih lihat nih. Bagus, 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 bagus. Iya, bang. Tuh, buku doang, bang. Aman. Buku tulisan semua ya? Iya. Kalian udah tahu nama gue kan? Iya, mas. Siapa nama gue? Brian. Lebih kenceng lagi dong. Brian. Lihat mata gue kalau ngomong. Brian. Lagi. Brian. Ya, gitu. Adika, lihat matanya. Brian. Ah! Gak ada azan, enggak ada suara lonceng. Oh iya iya. Ya, biar. Ya ya. Suara lonceng deh kayaknya. Maghrib. Iya, maghrib kok lonceng. Ya udah tuh, udah lonceng. Tapi sebelum cabut. Iya. Yang cewek namanya Melati tadi. Yeah. Cewek gua, jangan deketin ya. Oh, enggak bang, enggak. Yeah. Enggak bang. Jangan bagian deketin ya. Cewek cakep gitu mana doyan sama saya bang. Yeah, bagus. Yeah. Masuk! Bagus. Udah, masuk! Iya. Yeah. Bang, saya boleh enggak bawa ini? Kenapa? Biar jaga depan kiper. Kan back. Ibu guru! Duk. Mana? Ini buruan. Tarik Andika sama Andi. Sini. Sini. Anak baru. Karena anak baru. Kaki pertama naikin. Andika. Jadi. Lebih tinggi. Ya gitu, tahan. Ini ada waktu ya bentar ya. Sampai ini selesai, baru turunin kaki. Wajah, mas. Kayak mesen ayam goreng memang. Tangan kanannya, narik kuping. Kencengan dikit. Nah gitu, rasain pedesnya. Enak. Bang. Ini apa nih, bang? Ini maaf nih, bang. Bukannya saya nggak mau dihukum nih, bang. Tapi saya... ada informasi penting nih tentang orang ini, bang. Apa tuh? Saya bersedia jadi anak buah abang. Siap. Ini orang tanyain kenal gak sama yang namanya Udi Subagio? Itu bapak saya! Itu bapak saya! Bagus, bagus, Wendy. Wendy gak jadi dukup, suruh dulu. Makasih, bos. Makasih, bos. Terbaik. Jadi buat Bagio nih. Buat Bagio sekarang. Tangan kiri naikin Bagio. Lu liat cewek itu kan sekarang? Siapa namanya? Melati. Siapa? Melati. Salah. Siapa? Ceweknya Brian. Ingat sekarang. Siapa namanya? Ceweknya Brian. Bagus, Bagio. Maaf, Bang Bagio. Maaf. Dulunya pemain Inter Milan dia. Wah. Bagio. Iya. Niatnya pengen jadi pemain bola, akhirnya jadi pelawak. Bagus, 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 bagus. Omara, ya. Coba suruh dia ngapain sekarang? Capek gue ngomong sama dia. Ya. Tangan kanan, pegang Brian. Ibu guru. Waduh.
Guru, guru. Gerak, gerak, gerak. Kamu ngapain di situ? Duduk, balik ke bangku kamu. Emang nakal nih anak baru nih. Duduk, duduk. Iya, silakan duduk. Oke, saya di sini sebagai guru baru kalian. Bu, ngerasa gak, Bu? Kenapa? Tadi kayaknya bahu kita pada bergeser, Bu. Iya. Tolong, biar agak muat. Oh iya, iya. Karena kelasnya kan banyak muridnya. Iya, iya. Saya guru bahasa Indonesia, maka dari itu saya akan mengajar dengan bahasa Batak. Bahasa ya, itu Indonesia bukan? Iya, bahasa, ada masalah, bahasa ya? Yang ada di Indonesia, Bu. Iya, mungkin ini adalah pelajaran kamu yang di kelas yang lama. Ini ada yang mengarang sama pepatah, ini saya coret ya. Kenapa, Bu? Di kelas saya tidak ada tugas mengarang. Karena mengarang bukan tugas kita. Tugas siapa, Bu? Tugas pejabat yang ketahuan korupsi. Wow! Saya masih muda, Bu. Kamu ikutan, Bu. Justru kamu masih ikutan, kamu masih muda soalnya. Kita akan belajar tentang pepatah. Okay. Oke, saya ingin mengukur kecerdasan kalian. Kenapa? Patah-patah. Ah! Iya, karena patah-patah. Lu emang ngaji Naim, lu? Iya. Lu kan, pepatah yang pertama adalah, sambil menyelam minum... Air! Salah. Sambil menyelam minum, dikit aja biar gak kembung. Oh. Kan enggak minum, kan kembung. Ini tau gak kenapa saya gini? Kebanyakan minum nih, jadi kembung. Gitu ya. Kembung. Oke, pepatah yang kedua. Ya, sayang. Air beriak, tanda? Tak dalam. Salah, tanda tak sehat, Bu. Itu beriak tuh. Batuk. Iya, batuk. Beriak soalnya. Iya, benar, Bu. Pintar kamu, nama kamu siapa? Ini. Kamu tuh kayaknya love language-nya physical attack ya kamu ya? Iya enggak, Bu. Bukan. Maksudnya kan kita biar akrab aja, Bu. Ya. Bu, ada juga pepatah saya pengen nanya, Bu. Iya. Bagai air di daun? Di daun talas? Daun talas. Jatuh dong. Bagai air di daun? Jatuh. Oh iya, kan enggak bisa. Jatuh, iya juga. Bagus. Ya. Oke. Pepatah. Aduh. Kamu, ya. Kamu kenapa diem aja? Saya tanya kamu ya. Gugup. Oke. Yang Bu, ini, ya. Saya mau nanya dong, Bu. Ya, kenapa? Saya kan anak baru, Bu. Ya. Ini kan sekolah SMA. Mm-mm. Beda SMA sama SMU apa sih, Bu? Kalau SMA kan atas, U kan umum. Oh, itu bedanya. Iya. Saya pikir kalau SMU nggak kelihatan. Semu itu. Oh iya. Kalau SMU itu nggak kelihatan, berarti SMA mirip. Sama. Pinter-pinter ya, kelas ini pinter-pinter. Wow. Bu, ya. Dulu sempat juga ada SLTA katanya, Bu. Ya. Berarti itu sekolah tinggi listrik air. Bukan, bukan kayak SLTA, itu SLTA. Oke, terakhir ya. Terakhir, pepatah yang terakhir. Oke. Kalau SMK makanan dong. Apa tuh? Semangka. Iya. Semangka, kakak. Benar, benar, benar. Oke. Mawar coba dong. Iya. Kalau SMP berarti udah datang tuh. Apa? Sampai. Ada satu pepatah yang harus dihilangkan dari muka bumi ini. Karena sudah tidak relate. Yang mana, pepatahnya, Bu? Adalah hemat pangkal kaya. Iya. Maksudnya itu tidak relate lagi. Kenapa lagi? Karena banyak pejabat boros tetap kaya. Itu tetap relate, Bu. Hemat pangkal kaya. Oh iya? Rakyatnya yang hemat, pejabatnya yang kaya. Bagus sekali. Pinter ya, nggak ada yang bully-bully. Kayaknya semuanya... Nggak baik semua kan, baik semua kan? Pinter ya. Oh, baik, Bu. Baik kan. Lanjut ya, kita akan belajar ke bahasa serapan atau kata serapan. Ini banyak banget sekarang bahasa-bahasa yang baru, tapi sudah masuk dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya OTW. Apa arti OTW? On the way. Apa arti on the way dalam bahasa Indonesia? Salah, Bu. OTW, oh ternyata Wendy. Oh, kurang tepat tapi, iya. OTW di jalan, Bu. OTW di jalan? Iya. Salah. OTW artinya baru bangun. Iya. Oh iya. Kan bilangnya iya. Gue OTW, padahal baru bangun tuh. Ya. Jangan salah ya. Oke ya. Iya, iya benar. Oke, ya. Itu bahasa serapan emang mau kemana, Bu? Dia sarapan dulu. Itu sarapan. Itu sarapan. Oke, itu sarapan ya. Kemudian... Bu, dia... Kok bisa masuk sini? Hei, di sekolah buat orang belajar. Iya. Kalau udah pinter lagi. Bu, bentar ya, aku boleh ke toilet gak? Mau ke toilet? Iya, boleh. Sendiri apa mau ditemenin? Sendiri aja. Oh, sendiri aja. Boleh. Eh, bawa teman gak apa-apa kali ya? Gak apa-apa. Jangan lama-lama ya. Makasih ya, Bu. Oke. Okay. Ya, oke, okay, kamu, oke. Okay. Lah, ngapain bawa bunga? Astaga, bener-bener.
Oke, kita lanjut lagi. Wendy mau kemana? Kesono. Kok cepet banget? Biar masih kerja di Mac. Kita lanjut belajar gimana? Iya Bu, saya boleh ke toilet juga Bu. Boleh. Saya boleh bawa teman. Bawa siapa? Mawar. Gua dong. Dan Mawar. Yang lu bawa gua. Makanya dia temen gua juga orang satu kelas. Betul. Sama kamu aja ya. Ya, ya udah nggak apa-apa deh. Mau. Ah gini aja, Andika nggak apa-apa. Gua izinin lu ke toilet sama Mawar. Bro, lu siapa namanya? Josh. Nah, barengan bertiga ya. Kamu nggak ke toilet? Nggak apa-apa sih di sini. Omara. Mawar. Kamu udah capek kan disuruh-suruh terus sama Brian? Ini toilet cowok. Ayo kita jebak Brian. Ayo. Kamu taruh ini, kamu sembunyiin, terus nanti kita bilang ini punya dia. Betul. Cepat. Pegang dulu. Udah dong. Ya udah, dah. Kenapa sapu saya dibawa? Aduh, mana sih? Ketuker. Bilang dong, Pak. Papa. Salah. Masih lucu. Ini tempat yang dicurigai sebagai ajang transaksinya di sini. Sur, lihat. Hah? Waduh. Jangan-jangan dia lagi. Wah, ini nih. Hei, gajah ya kamu. Museum. Gerbek. Heh, woi. Ngapain kamu? Mau Pak, ini nyobain sepatu nih. Oh. Buat mana sendiri, saya? Sendirian. Sendiri, ini. Iya sih, nyobain sepatu di tangan. Saya gak tahu ukurannya. Oh, buat cewek lu? Iya dong. Iya, Pak ya. Ntar lu geledah dulu. Sini lu. Jangan-jangan kamu membawa sesuatu lagi. Apa? Kamu kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2? Iya. Kelas 2. Gak percaya dia. Nih, lihat nih. Tuh. Perasaan gue nih. Eh Pak ya, kamu nggak berbuat macam-macam kan di sini? Sekolah di sini kamu? Sekolah di sini. Nggak mungkin kamu potongan begini sekolah. Dibilang. Apaan itu? Ini poninya biar ada diri. Kamu nggak berbuat macam-macam kan? Enggak. Ingat ya, jaga nama baik sekolah. Baik Pak. Jangan aneh-aneh kamu. Jalan ya Pak. Ya seno. Ini kamu. Kebul. Ini pasti. Hei! Kenapa kamu ada ngebul-ngebul di sini? Malah sampai puyeng ngebul belajar fisika. Diam dulu. Muka lu. Ini masih anak sekolah kayak begitu. Gua ke bengkel. Didorong. Anak sekolah sini aneh. Bentar, gak ada orang. Gak ada lagi, komandan. Keluar kamu. Itu nyompetin, ini nyompetin. Keluar. Siapa kamu? Kamu ngapain pakai HTI? Oh, kamu nggak pakai baju sekolah. Kamu nggak pakai baju sekolah ya? Saya tadi habis event. Apa? Saya tadi habis event. Event di mana? Emang sekolah dia ada event? Ya udah keluar kamu. Stop. Papa. Mana kamu? Ngapain lu? Nangkep ayam lu. Kita harus ngamar, komandan. Biar kita tahu transaksinya di sini apa enggak. Oh, sebentar. Kenapa? Hah? Bagaimana? Itu apaan, komandan? Alat pendengaran? Hah? Alat komunikasi? Ini nih, ambil keluar air nih. Ternyata yang dicurigai sudah dekat ke sini. Oke.
kita ngintip dari luar. Ayo. Heh, kemana-mana ngintip dari dalam. Kan kita di dalam. Kalau dari dalam ngelihat namanya. Dari luar ngintip. Masuk lagi gak, Jar? Jar, gue masuk lagi. Mana barangnya? Tuh. Lah kok ini? Iya ini. Ini apa? Bukan barang ya, Dok? Itu. Kan kita bukan ngomongin apa. Tatang, Tatang! Tatang! Tatang menang, Sul. Hah? Kamu lagi megang barang terlarang ini. Enggak, udah. Transaksi kan? Udah jatuh. Tadi ini kamu. Sul, jangan pegang. Nanti sidik jari kita. Oke. Saya harus bawa barang ini ke kantor. Ya enggak, pakai itu udah pakai tisu nanti. Oke, oke. Nyangkut. Saya udah mulai mencurigai Anda ya. Berdua ini ya. Seriusan, Pak. Dari awal. Bukan, Tos. Oh, oke. Bohong. Hai. Apaan? Itu dikasih. Maksudnya baik. Buat senjata Bapak. Baik dong, hasilnya. Maaf. Kamu memang menjadi bandar di sekolah ini kan? Seriusan, Pak. Itu bukan barang aku, Pak. Bagaimana bukan barang kamu? Kamu di sini berdua kok. Ya emang kamu berdua, tapi tiba-tiba ada di toilet. Mungkin anak lain kali, bukan punya aku. Udah, kita ini polisi, komandan. Tanda pengenal. Nampai gatel. Tanda pengenal. Gue gak bawa, lo aja. Lo aja yang... Kita ini polisi. Oh, set. Mana tunjukin lagi? Gak percaya? Kita ini polisi. Lihat. Saya sengaja nyimpan di sini. Iya. Keren. Mantap. Itu baru. Tak terduga, Pak. Ampun, Pak. Serius. Kamu harus ikut ke kantor. Kamu harus... Pak, nggak bisa, Pak. Kamu harus ikut kita naik kora-kora di depan. Ke kantor. Kita punya lagu buat Mawar. Iya. Kan Mawar. Di mana-mana ada Mawar. Di salon ada Mawar. Tinta mawar. Mawar, di mana-mana ada mawar. Sarapan pagi juga ada mawar. Ya roti tawar. Ya. Saya benar-benar kecewa ya sama kalian ya. Saya nih alma mater sekolah di sini, tau nggak? Kenapa kalian membuat malu sekolah ini? Ya, Anda itu bukan barang aku, kan? Apa, jangan panggil aku kakak, panggil tante. Orang pengen dari tante ke kakak. Apa-apa, panggil dia tante, panggil aku sayang. Tante, sayang nggak ada yang ada barang di toilet itu. Masih di sekolah berbuat kriminal. Nama siapa kamu? Brian. Brian. Brian apa? Jomani. Siapa tante enggak jelas. Jomani. Dia sering ngebully saya. Siapa suka bully kamu? Lu jangan asal nuduh lu ya. Gua enggak pernah bully segala lu. Kan? Sabar aja lu. Sabar yuk. Sabar. Enggak. Sabar. Tante. Kamu enggak usah ngajarin kamu. Kamu enggak usah takut. Kali ini kamu enggak usah takut. Duduk. Sini kalau enggak. Enggak, itu fitnah. Aku enggak pernah ngebully kamu ya. Enggak usah. Kopinya juga punya dia. Tuh kan, apa? Ini bahkan pengaruh obat-obatan terlarang. Mending kita uji coba aja ya. Ya, oke, okay? Kalian langsung sama ini. Bu Kiki itu. Ya, saya sama ini Bayar. Aku mana? Tuh. Sama si kaki singkong. Lu awas lu marah ya. Ya udah ya, Bu. Saya mau temenin Bu Kiki ya. Ya. Takut ntar dia pas keluar-keluar langsung kempes ya, takut. Kalian pada pergi semua? Iya. Kamu? Enggak apa-apa. Iya. Ngapain lu? Apa-apa. Terima kasih. Gua udah nyelamatin lu, bro. Terima kasih. Diri. Bang, bercanda doang tadi. Kaki kiri angkat. Waduh. Kuping tarik bawah. Bang, tadi bercanda doang, Bang. Enggak usah gini. Hop, bagus. Kok tiba-tiba SJW? SKJ menteri. SKB.
Oke. Duduk kamu. Ternyata kenakalan dia bukan hanya mengedarkan barang terlarang, Komandan. Kenakalan kamu. Tapi saya dapat informasi bahwa dia sering check-in di hotel. Hah? Astagfirullahaladzim. Bahkan 10 tahun belakangan. Hah? Pernah check-in di hotel 10 tahun. 10 tahun check-in di bukan, hotel? Bukannya gitu. Emang dulu kecil tinggal di hotel, bukan check-in. Ini salah paham, salah paham. Komandan. Ya. Duduk. Oke. Okay. Kamera nggak dapet. Maksudnya gimana tuh tinggal di hotel 10 tahun? Jadi emang pas kecil tuh papa kan eksekutif chef. Kerja di hotel tuh masak-masak. Dan emang dikasih tempat di hotel, bukan check-in. Emang dikasih. Gimana rasanya tinggal di hotel? Enak, lumayan enak tapi temannya dikit. Iya. Makanya jadi kayak gini, kayak suka ngebully orang. Iya, dia dapat laporan juga dari Omara kalau dia suka ngebully juga. Emang, tadi kita juga habis dibully. Apalagi gue, suruh ngangkat kaki. Gue! Iya kan gue? Iya kan gue, kenapa sih? Nama kamu siapa? Bukan lu kan? Nama. Ian Domani. Nama, Brian Domani. Brian Domani ini ya. car-car-kem. Jauh banget. Kan kita kaget yang denger ini. Aku cinta banget sama acara ini. Aku cinta kamu, ya ampun. Katanya sebelum sekolah di SMA itu kamu pindah-pindah sekolah terus? Karena pindah berapa negara? Ada sekitar 1, 2, 3, 5-an, 5 sampai 6. 5 sekolah atau 5 negara? 5 negara. 5 negara. Lahir di Jerman. Lahir di Jerman. Terus habis itu di Guam 2 tahun. Guam itu di mana? Guam tuh Belanda. Kayak bentol-bentol gitu ya. Guam. 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 Oke. Tempat Guatemala bukan sih? Bukan. Itu Guam tuh temennya Elum kan? Guam. Negara mana itu? Itu military base-nya Amerika. Oh, oke. Okay. Di daerah dekat Jepang kalau enggak salah. Oh iya iya iya. Iya. Oke. Guam. Terus tinggal 4 tahun di Jamaika. Jamaika Cafe. Bukan kafe, negara. Sabar ya. Iya, siap komandan. Jamaika kafe. Habis Jamaika pindah lagi. Jamaika, Jerman. Iya, Filipin. Filipin. Ya, terus akhirnya Indonesia. 5 deh. Karena chef papa. Iya, papa chef. Brian ini campurannya apa aja sih, Indonesia dan Jerman. Jerman toh, tapi kemungkinan ada keturunan Italinya kayak. Dan waktu pindah ke Indonesia agak kesulitan awal-awal ngomong bahasa Indonesia. Kan sering ketemu pas awal pindah ke Indonesia. Iya, waktu itu saya sering ketemu, dia masih umur belasan lah. Dia 19 tahun. Tergabung di sebuah grup boy band cilik gitu. Super Seven. Super Seven. Jadi Anda terbukti di sini bahwa Anda melakukan penyelundupan barang-barang narkoba. Oke, maaf ya. Kulian agak juga. Serem kalau pakai nama asli ya. Yeah. Saya tidak pernah pakai narkoba sama sekali. Jangan kan? Bohong. Jangan mentang-mentang Anda melintang di dunia film ya. Maksudnya? Yang mentang-mentang dia melintang di dunia film. Malang melintang. Malang melintang. Dia gak ke Malang. Ingat, dia cuma melintang di film. Betul. Gak ke Malang dia ya. Iya, yang ke Malang saya. Ini yang Malang. Yang ke Malang saya. Gak ngerti ini dia nih. Iya. Jadi sah itu, dia abis mentang melintang sah. Iya. Jadi gak ada Malang langsung melintang aja. Anda masih jago acting ini. Berpura-pura bilang Anda tidak terlibat, tapi sebetulnya Anda terlibat. Seriusan Pak. Saya nggak tahu sama sekali itu barangnya siapa. Nggak percaya aku sama. Nggak mungkin. Aku mikirin masa depan soalnya. Nggak mungkin aku kayak gitu. Please, tapi tolong, tolong. Dia di film memang bagus. Hati-hati, Komandan. Ini kayaknya dia lagi acting ini. Nggak, Pak. Tolong, Pak. Ini bukan barang aku, Pak. Please. Nggak percaya. Pak. Keren. Tolong. Belum pegang. Komandan, apa mungkin dites aja komandan aktingnya? Kata Andika. Takutnya dia apa gak denger. Takutnya dia gak denger. Tapi kemampuan akting Anda itu memang sangat diakui sama orang-orang. Buktinya udah berapa film Anda bintang? Lebih dari 5, yang penting 5 adalah. Dan, film lebar ya. Iya, dengan berbagai genre kan? Betul sekali. Dan yang terbaru ini genrenya apa? Yang ini sekarang drama remaja nih sekarang nih. Drama remaja? Yang bakal tayang. Judulnya? Galaxy.
Galaxy. Syutingnya di Bekasi. Bukan mall. Bukan mall. Galaxy itu bercerita tentang orang yang emosional. Okay. Pasti Galaxy itu di Bekasi ya. Pasti film ini bikin orang-orang yang nonton tuh takut. Kenapa? Galaxy. Iya. Mudah-mudahan gak dikirain horor ya, soalnya galak gitu. Tapi ini drama romance anak SMA. Anak SMA. Hmm. Saya melihat dia dulu sempat nonton di Miracle on Cell 7 number ya. Iya. Betul. Miracle on Cell number 7. Sama si Regen kan? Iya, ini mencuri banget, bagus banget actingnya tuh. Nah, yang di Galaxy ini kamu main sama Mawar. Sama temen-temennya lah, kan dia emang sama tinggal di Mawar juga. Fitnah. Bukan, Bekasi. Main sama temen-temennya. Sama Mawar sama siapa lagi? Mawar tadi. Mawar. Mawar juga main. Ya saya mungkin kalian tahu Pangeran. Ada beberapa pemain lah, banyak lah. Nurunin berat badan sampai 6 kilo katanya. Bukan nurunin berat badan, emang gara-gara syutingnya puasa. Dua minggu puasa, jadi agak turun kilo. Soalnya sama action sambil puasa lumayan berat juga. Oh, juga ada actionnya. Ya action lumayan. Berantemnya baik, tawurannya banyak, lompat-lompat gitu. Ini kalau di film gak ada actionnya, kayaknya nggak akan jadi film. Kenapa? Karena kan pemain standby doang. Benar. Maksudnya banyak perkelahian. Pemain-pemain. Oke. Baik berantem. Lo kalau lagi adegan berantem tuh lo pakai topi nggak? Itu lu. Anda aja. Enggak, lu lakuin sendiri atau? Aduh. Kemakin rame ya? Kenapa? Mawar? Kenapa kamu? Hei. Apa yang mereka perbuat? Om, kenapa? Jangan dekat-dekat Om. Nih Mawar, duduk sini Mawar. Saya bingung, sorry maaf. Namanya Melati atau Mawar sih? Nama panjangnya semuanya indah. Mawar Melati. Namanya indah. Kenapa? Surya ini kenapa? Jadi si Brian Westlife ini udah... Nah, bukan Brian Westlife. Domani. Brian ini tidak bersalah. Apa ya? Tidak bersalah. Tidak bersalah. Dari mana tidak bersalah? Barang terlarang yang tadi dia pegang itu jebakan dari... Mawar. Maksudnya pelakunya Mawar? Iya. Mawar, kamu pegang aku itu. Mawar? Pak, saya bisa jelasin. Nge-freeze kamu? Kok nge-freeze? Ngaku. Kaku. Pak, jadi kan dia suka banget ngebully kita ya, Pak. Kan kalau misalnya saya bilang ngebully, tadi Bapak bilang nggak bisa. Bukan polisi yang nanganin, jadi saya jebak dia. Oh, kamu sengaja ngejebak dia supaya dia berhenti ngebully orang-orang di sekolah? Tapi saya nggak sendiri, Pak. Ada teman saya. Siapa? Siapa teman-teman? Omara tadi. Astaga, Omara. Tuh kan nggak percaya sih aku bilangin tadi. Gak mungkin aku yang lakuin. Sebentar, itu barangnya asli atau enggak? Kamu dapat dari mana? Aku gak mau dengar lagi soal ini ya. Aku udah. Ada kayak ada yang ngebisikin dia. Enggak, dia. Terlalu banyak permasalahan ini. Dia enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Enggak bisa dong. Ini di mana-mana tanggung jawab lu, Andre. Gue udah coba bertanggung jawab, tapi mereka gak mau dengerin gue. Bapak berobat! Ya, Andika udah mulai ketularan, Sun. Tolong. Selesaikan masalah ini, jangan sampai ini sampai ke... Tapi bisa jadi masalah loh, kalau itu barangnya asli, berarti kamu dapatnya dari mana? Kamu itu barangnya asli atau bukan? Kita lagi masih cek soalnya. Dari kantin, Bu. Itu apa? Gula. Oh. Gula donat? Iya. Ya ampun. Bentar. Jadi ini polisi nangkep saya tanpa ngecek barang bukti dulu? Kita emang polisi. Kita. Lu aja kali sama gue. Sama. Ini bisa saya tuntut tau. Sebagai permintaan maaf, gimana kalau ada sedikit acara hiburan? Bagaimana? Ya, supaya kita semua ya, mungkin Surya bisa nyanyi. Oh, boleh tuh. Bagus. Sama teman-teman bisa menghibur sebagai permintaan maaf lah. Ini kan Mawar nih. Tolong didengarkan baik-baik. Kita punya lagu buat Mawar. Yeah. Kan kok Mawar, di mana-mana ada Mawar. Di salon ada Mawar. Tinta Mawar. Mawar, di mana-mana ada Mawar. Sarapan pagi juga ada Mawar. Ya roti tawar. Roti Mawar. Mana-mana ada Mawar, di supermarket ada Mawar, gak boleh Mawar. Iya. Mawar, di mana-mana ada Mawar, di akuarium juga ada Mawar, ikan air Mawar. Iya.
mawar. Di mana-mana ada mawar. Di atas pohon ada mawar. Hah? Ya kelemawar. 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 Di mana-mana ada mawar. Apapun mikirlah nanti. Apa ya? Di sarapan ada mawar. Ya teh mawar. Iya. Yeah. Mawar. Mawar. Nah, mawar. Di mana-mana ada mawar. Kalau ngeblur mawar, itu samar.